Ustaz, apakah berdosa jika tahu kalau perbuatan yang kita lakukan perbuatan maksiat? Tahu karena tidak berilmu. Naam. Uzur bil jahal itu ada. Seorang itu ma'zur kalau tidak tahu. Jadi ada beberapa hal yang diberi uzur. Satu, tidak tahu. Dua, lupa. Tiga, tidak sengaja. Empat, ketiduran. Lima, terpaksa. Apalagi? Maka ini poin-poin yang semuanya kita ma'zur, diberi uzur, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Oh, ternyata saya tidak tahu, ternyata saya wajib bayar zakat. Sekarang sudah tahu, bayar. Tidak tahu, ternyata salat itu menutup aurat. Sekarang tahu, tutup. Lupa juga demikian. Tidak tahu, ternyata kalau sudah pinjam 100 itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan, tidak? Bisa tidur kawan nih, Masya Allah. Enak nyender dia. Capek betul ya. Tidak capek. Ya. Oh, hutang itu harus dibayar ya? Ya. Ah? Tidak harus. Ya. Harus. Lupa dia. Maka dia lupa tidak dosa. Tapi bayar. Paham? Apa lagi? Terpaksa. Saya terpaksa. Famanitturra ghayra baghin wala adin fala itsma alaihi. Yang terpaksa tidak ada masalah. Menggugurkan dosa. Na'am barakallahu fikum. Cukup sekian yang bisa disampaikan.